Namanya, namanya kalau sama ya. Anyway, tak correct me if I'm wrong. Namanya bijak betul. Saya kan sudah bilang, saya bukan penyanyinya, tapi lebih yang apa bisa. Ayo, saya tahu panas komedis lah. Ya, bicara tentang masalah haroka, bicara tentang nasib, menurut Ustaz apa yang terasakan dari nasib zaman dulu, zaman bijak itu, terus sampai zaman berapa? Sampai sekarang mungkin rek, Ustaz. Apakah itu belum terima, gitu? Atau gimana, Ustaz, sebenarnya? Yang pertama, saya bersyukur bisa hadir di acara Nasib Bojo Nawawi. Yang kedua, ini membuat saya terharu. Mengapa? Karena dengan adanya Bojo Nawawi ini membuat saya semakin yakin bahwa saya sudah tua. Sudah tua dan perjalanan nasib sudah berpuluh tahun. Saya melihatnya, saya bersyukur bahwa nasib tetap aktif, tetap berkibar, dan tentu saja ini mengundang para hadirin semua untuk melakukan atau membuat karya-karya baru, ya. Sehingga nasib